Okay. And here we go again. It's still same fucking cat. This is open country. Thank you yang udah nonton di part sebelumnya. Okay. 7/50. 10 juga belum. Kayak seperti biasa sih, nyari lagi ya. Kembali udah kelaparan. Oke, ntar lagi mateng ya. Kita tunggu dagingnya dulu supaya mateng. Good meat. Good meat. Starting. Makan dulu deh. Oke. Packing dulu tendanya. Let's go. Gua mau ke arah mana ya? Oh ini ke atas ya. Gua mau ke arah sini. Ah ini nih. Kesoleis. Apa? It will be a long, long way adventure to get some packages mail. Ini sebenarnya apa ya? Misalnya saya tanya. Yang gua anehin di sini, kenapa harus sebanyak itu gitu mail packages? Kenapa enggak 5 atau berapa gitu? Karena ya emang ini jujur sih ini gila, ini susah banget kalau gini. But still have some fun, so stay tuned. Ini loncat ketinggian gue bangsat. Iya lo. Langsung kerasa semuanya boy, patah tulang lah, seleo lah, apalah. Nying gak bener bangsat, langsung mati. Gila mayatnya. Sebuah opening yang keblok. Tapi masih apa namanya, masih seru sih ini game-nya. Meskipun sulit. Okay boy, let's go. Oke, nggak boleh lewat situ ya. Nggak bisa lari, nggak bisa lari. Kena ankle sprain. Bingung, habisnya bingung boy. Mau nyari kemana lagi? Sup, Bob? Do you find something good? Gila sih ini ya, gue udah habis berapa part nih. Quest ini belum kelar nih. Ada kambing. Aduh, gak bisa lari gue nih. Ada makanan dude. Where's the goat going? Gue bawa rifle gak sih? Wait. Ah, anjing jauh banget ini. Cabut nih. Nggak kebayang juga ya di map yang pertama nih, gimana sih di Mellow Hills juga ya, itu karena belum ke explore semua karena lebih sering di sini kan ambil quest.
tadi kesini kambingnya lari kemana? Dong, Bob. Oke, lo langsung hilang, boy. Aduh, aduh, aduh. Oh, ini tangan. Aduh, orang ini lagi darahnya. You discover a Wayne Lake cabin. Oh, gue nemu ini, boy. Cabinnya. Coba ntar gue explore dulu. Ini arahnya sebelah mana sih? Ini gue mark dulu deh. Ini kalau load, kalau gue load game, mati. Apa hilang gak sih? Ini ada apa aja sih? Rob doang ya? Rob. Gak ada apa-apa. Riwa. Oke. Let's go, let's go, let's go. Gak bisa lah cek tuanya. Tadi nemu di sini ya. Oke, gue bakal puterin ini nih. Lewat sana kan. Oke, dia lebih riskan ya kalau misalkan kena apa namanya, udah kena ankle sprain. Lebih riskan buat dia jatuh gitu, belum sembuh dia langsung modar aja. Food juga ya. Susah gitu, boy. Mushroom di sini, boy. Kan kuantitinya banyak gitu ya. Kenapa hitungnya cuma satu? Goblok banget sih gua. Itu ya kakaknya. Miss. Udah hujan lagi aja lagi. Bener gak sih lewatnya? Bener ya. Kok goblok banget sih gua emang boleh lagi kesini. Kini mau tidur di kemah juga. Stok makanan habis, boy. Susah, boy. Ini lagi ngapain lagi bolak-balik, boy. Oh. Lewat sini ya. Ini biri-birian juga habis. Baru masuk. Hujan badai, boy. Hujan badai. 1/50 gelo ya. Satu pun ber 10 juga belum, boy. Berlari.
yang benar, nggak benar ini, aduh. Lo boy, kehausan boy, dia boy. Lanjut, lanjut, lanjut. Tadi spawn langsung ini apa sih? Link sih itu ya? Panjat dong goblok. Ada di sini. Ini gimana sih di sini? Ini. Oke, berarti lurus, belok kiri. Kayak enggak sih? Nah, ini. Ini enggak ada gua jalannya. Oke. Kayak nggak kebayang sih ya, pertama gue main game ini questnya sesusah ini anjing. I don't know why. Bikin makanan dulu nggak sih? Lumayan kan tiga. Ntar jangan taruh di sini. Kira-kira ini jadi bulat balik ini tuh. Ke belakang atau sini? Coba gue jalan dulu. Arahnya kemana ini ya? Sana. Oh berarti ke sana tuh ke ujung. Oke. Okay. Lama banget tadi masaknya. There's any something good around here. There's something good around here. Oke, okay, I wanna pet you, Bob. Gue lo ada yang tembus tangan. Oh, Bob, makan dulu, Bob. Aman ya. Udah belum nih grilled mushroom. Let's go. Kayak anjingnya teh nggak bisa ngelacak gitu, nggak bisa dipakai moro berburu. Oke, okay. Dari sini tinggal apa ngikutin jalan setapak aja kan.
Ini gue liat kambing tadi di sini. Lo tuh kemana tuh langsung cabut? Nge-lag anjing. Iya. Ini bener gak sih? Harusnya ke sini kan bener. Kok dia kayak ke bawah gitu ya? Potensi di mana sih? Sini kali ya, coba deh gua mark dulu tuh. Tapi jalannya ke sini bener, boy. Nah, kan, you discovered Wayne Lake Cabin. Ini si Wayne berarti ya, Kevin ini. Caranya berantakan banget. Nih. Gak apa ya. Anjing kaget. Sini kan ke bawah. Sini, sini bener kan? Gue gak nemu apa-apa nih. Gak bisa deh kelaparan. Siap dulu ya lah kali ya. Gak tau lagi nih mau kemana nih gue. Bingung aing. Ini kalau ke sana kemana ya? Ini udah mentok ya. Brigham Lake. Oke lah, ini kayaknya deket. Kayaknya ada sih di sini. Coba aja ya. Dan ini mah boy boy. Satu map penuh harus lo explore semuanya. Mana nih? Masih jauh kah? Main, ini arahnya ke bawah kan? Ih, anjing. Untung saya sigap menghadapinya, boy. Ada beruang, ya lo. Kaget ini. Ini muternya jauh banget ya. Sampai harus naik turun gunung. Dan ini boy boy. Gero.
Kenapa nggak di setiap ini ada pelang kayak gini ya, biar gak liur gitu. Tapi mungkin ini tantangannya kali ya, biar susah game-nya boy. Discovery tanpa henti. Ini bikin kemah dulu kali ya. Oke, dan ini masalahnya kalau misalkan nggak lewat jalan setapaknya, dayang. Oke, lalu ini kemana ini kan? Bisa ke sini boy. Dari sana ke sini ya. Edan. Ya lo sini. Coba di sini deh. Ada nggak ya? Kita ngetes aja gitu. Sampai nembus ke mountain pass cabin ya. Ini ATV nih bangke nggak bisa dipakai sama gue. Kayak sampai muter-muter base gitu. Oke, gue masak dulu nih. Untung banyak stok. Yang beruang nih banyak nih. Aduh, brandsnya anjing. Oke, ada ini stone knife, ini nggak usah. Bakal tidur dulu kali ya di sini. Biar hunter science nambah lagi. Biar energinya full gitu. Minum sini aja nih. Oke lo. Aduh anjing. Lognya masih ada gak? Mana sih tadi? Aduh gelap banget tadi. Oke. Ini butuh ini satu. Oke. Nyalain lagi. Aduh, gue bikin ini 3 lagi goblok. Ini magnesium flint ignition ya. Gue punya perasaan. Ngapain gue pakai ini? Goblok. Masih ulang dulu. Dan ini masih ada nih, satu lagi ya, mekanya langsung. Satu lagi ya nih. Oke, lama ya. Udah lah, tidur lagi ya lah. Sampai siang deh. Nah ya, sampai jam 11. Nah, kalau di rumah kan nyenyak tidur. Ah, nggak butuh gue kayak gitu. Cooked meat. Okay, Bob, let's go. Gila lo, sampai muter kesini lo gue. Kayak masker punya gak sih? Udah gak ada ya? Tuh gue makanin semua. Perjalanannya super duper jauh dan riweh.
Red Color Press tuh. Kemana sih? Sini. Sama aja. Bisa ada serigala sini. Sih batu ya. Enggak, belum butuh batu maksudnya. Ini ada hewan. Ini skunk juga nggak ada loh ya, gila. Masih ada jamur nggak sih nih? Nggak ada apa-apaan ya. Ada nih misi kita boy. Kampret, kampret. Kena ya. Lumayan. Berry juga ambil. Makanan itu boy, gitu-gitu juga. Mana teh jalan? Lupain. Susah amat sih. Ini. Ini ya. Sini ke bawah ini. Iya kan? Mana lagi atuh? Tapi nggak ada jalan setapaknya. Oke, ini, ada jurang ya? Ini masih posisi. Oke. My destination is in here. Bisa sih nih harusnya nih. Asal jangan terlalu terjal aja jurang. Ada nggak sih penasaran gitu ini, tapi ini kayaknya udah pernah gue lewat ya. Slow. Monyet kena lagi ini goblok. Apaan ini? Lewat sini bisa nggak sih? Bisa ya. Ini kan gua di sekitar apa nih namanya? Apa sih ini? Guild quest like ya. Oke, gua dapat package smellnya di sini waktu itu. Kayaknya kalau misalkan memang udah hilang, udah keambil gitu ya, itunya juga hilang tuh apa, selembaran kertasnya yang menandakan kalau di situ ada mail packages gitu maksudnya. Oke,
Kayak ya gue sampai nyusurin tempat-tempat yang udah gue samperin. Anjing gak baru masuk. Makan dulu ya kali. Viewer bangsat. Susah lagi aimnya goblok. Kill you stupid wolves. Anjing gua lagi makan mau diterkam bangsat. Wah, kepenuhan lagi. Satu lagi deh, makan ini. Nah, pas kan. Ini anjing. Tidak akan bisa lari lagi lu anjing, udah ke aim sama gua. Kayak lo kenyang banget ini. Ini masih jauh gak sih? Lumayan lah ya. Ini susah, apa? Edan pisan boy, misinya gitu, susah pisan banget. Terakhir juga nih kan daerah sini gue udah explore sih, nggak ada juga loh. Gak ngerti lagi lagi kalau masuk. Panas sih arahnya sini kan. Lo enggak? Oke. Kan ada anjing. Coba deh explore di sini ya. Kali aja ada something gitu. Ke atas belok ke kanan ya. Oke. Ini masih kepenuhan. Bow brand 1-2. Gak ada loh, gelo ya. Kalau ke bawah kemana? Ah.
Okay. Ada tanda-tanda nih ya. Tapi gue belum nemu. Okay. Ini tanda-tanda mail, ada mail packages nih kalau ini. 1, 2, 3. Coba gue pakai Hunter Sense. Mah. 1 doang anjing nemunya, gelo. Sini ada enggak? Eh, takutnya kan gitu ada. Ini kertasnya 1 ke atas nih. Ini ngapain sih? Kampret lu, mau masuk, masuk. Akhirnya kesut kan di makanan gua lu nanti. Gak ada. Edan sih boy, ini boy, aduh. 8/50. Kayak harusnya nemunya itu 5 kayak berapa ya? Anjing, satu-satu bunga, woy, edan. Udah gak ada lagi. Sini ada emang. Apa di bawah itu ya? Coba deh. Bikin susah tuh jatuhnya random gitu. Maksudnya di near-nearnya, tapi gue periksain malah gak ada nih. Tas bukan tuh, bukan. Namun cuma satu doang ya lo. Ini gua di mana sih? Ini udah balik lagi ke Cedar Pond lagi, Medan. It's so hard, boy. Really, really, really hard. Okay, mungkin segitu dulu aja konten kali ini. Ada yang cuma satu doang, gak ngerti lagi. Okay, thank you yang udah nonton. Stay tuned on this channel. Stay tuned on next part. Pokoknya bakal seru banget pasti. Kalau misinya udah beres kayaknya sih. Gue lebih prefer kayak misi mancing terus berburu. Apalah gitu ya. Oke, okay, thank you. Silakan subscribe. Stay tuned. I will be back again in the next part.